Saudara, kota Rafah yang kini menjadi tempat bermukimnya 1,5 juta warga Palestina tak luput dari serangan Israel. Jumlah penduduk di Rafah melonjak lantaran dipadati oleh pengungsi. Meski telah mendapat kecaman dari sejumlah negara, termasuk sekutunya Amerika Serikat, militer Israel terus merangsek dan melakukan serangan ke Rafah sejak tanggal 6 Mei lalu. Kota Rafah. Sebanyak 800 ribu warga Palestina telah meninggalkan kota Rafah di Gaza Selatan seiring berlangsungnya serangan Israel di kota ini. Padahal sebelumnya Israel meminta warga untuk mengevakuasi diri ke kota Rafah saat awal mereka menyerang Gaza. Namun kini warga Gaza kembali diusir oleh militer Israel. Terusir dari Rafah membuat warga tak ada tempat tujuan lagi. Mereka bergerak tanpa arah dan tujuan. Bahkan mereka ditemukan dalam kondisi dehidrasi dan lapar di tepi pantai kota Deir al-Balah, Gaza Selatan. Banyaknya yang mencari tempat mengungsi membuat warga yang baru tiba kesulitan untuk mendapatkan tempat untuk bisa mendirikan tenda. Tak hanya berjuang untuk mencari tempat tinggal, mereka juga harus berjuang untuk bisa mendapatkan makanan dan air. Warga Gaza terus-menerus berpindah-pindah tempat tanpa ada kepastian sejak serangan Israel yang terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu. Mereka sempat berpindah ke kota Khan Yunis saat Gaza diserang militer Israel. Tak lama kemudian mereka mengungsi ke Rafah. Namun militer Israel kini menyerang kota Rafah. Serangan militer Israel menimbulkan trauma serta kesedihan mendalam bagi warga Gaza termasuk anak-anak. Mereka sempat merasa senang karena kabar gencatan senjata telah disetujui oleh Hamas. Namun harapan itu pupus karena Israel tidak menyepakati gencatan senjata itu. احنا مش قادرين ولا وقت الحرب احنا تعبنا مش قادرين تعبنا الناس بتموت كل الناس بتكذب علينا بس يدخل ودنا بعدين بتقول ما فيش ودنا ولا توقف الحرب نرجع دورنا تعبنا في البحر. Israel mengklaim Rafah adalah benteng terakhir dan kunci bagi tujuannya untuk menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan kelompok Hamas. Alasan inilah yang membuat militer Israel membombardir Rafah. Lebih dari 1 juta jiwa pengungsi Gaza terancam akibat meluasnya operasi militer Israel di wilayah Rafah. Di tengah serangan Israel yang mengorbankan banyak warga sipil, krisis air dan makanan juga harus dirasakan warga Gaza. Truk bantuan pun banyak yang terhambat di perbatasan karena jalur bantuan untuk menuju Rafah ini ditutup. Juru bicara Badan Kesehatan Dunia WHO sempat menyebut bahwa 5 rumah sakit dan 28 ambulans di Rafah berhenti beroperasi karena kehabisan bahan bakar. Efek penutupan ini disebutkan bisa membuat warga dehidrasi, bahkan terkena penyakit infeksi. Selain itu, saudara, perang yang berkepanjangan ini membuat warga Gaza mengalami kekurangan pangan. Mereka sampai harus berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan yang didapat dari bantuan. Situasi kemanusiaan semakin memburuk ketika pasukan Israel memulai beroperasi di kota selatan Rafah. Yalla, see you.
Saudara, bantuan yang akan dikirimkan ke Gaza dicegat oleh sejumlah pendemo Israel. Para pendemo ini membanting paket makanan hingga berserakan. 4 pengunjuk rasa termasuk seorang anak di bawah umur ditangkap di pos pemeriksaan Tarkumia sebelah barat Hebron di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Sulitnya bantuan untuk bisa sampai ke tangan pengungsi di Gaza membuat Amerika Serikat membuat pelabuhan. Dermaga apung dibangun tentara Amerika Serikat. Beberapa bantuan ini disalurkan melalui udara dengan diterjunkan melalui pesawat angkut tentara, termasuk yang dilakukan oleh Indonesia. Saudara, dermaga apung yang baru dibangun oleh Amerika Serikat di Gaza bagian utara menjadi jalur masuk bantuan ke pengungsi di Gaza. Bantuan kemudian dibawa oleh truk-truk yang kemudian bisa disalurkan kepada warga. Bantuan ini langsung diserbu oleh masyarakat yang selama ini menanti adanya bantuan untuk bisa bertahan hidup di tengah peperangan. Ditargetkan ada 150 truk yang akan masuk tiap harinya untuk bisa membawa bantuan. Tak disetujuinya gencatan senjata oleh Israel mengakibatkan perang ini berkepanjangan. Jalur diplomasi untuk menghentikan serangan Israel ini dilakukan dalam sidang di Pengadilan Tinggi PBB. Afrika Selatan menyatakan situasi warga sipil di Gaza mengerikan karena tak bisa berbuat banyak atas serangan udara dan darat yang dilakukan oleh Israel. Tak hanya itu, Saudara, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Mayoritas anggota Majelis Umum PBB mengakui Palestina memenuhi syarat untuk bisa bergabung dengan PBB. Dari hasil voting, hanya ada 9 negara yang menentang. 2 di antaranya yakni Amerika Serikat dan tentunya Israel. Hey, yes. Is a vote for Palestinian existence. It is not against any state, but it is against the attempts to deprive us of our state. That is why the Israeli government is so opposed to it, because they oppose our independence and the two-state solution altogether. Israel tentunya tak tinggal diam dengan hasil voting yang dilakukan agar Palestina menjadi anggota penuh PBB. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan bahkan melakukan aksi menghancurkan piagam PBB dalam mesin penghancur mini sebagai bentuk sindiran. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing. Shredding the UN Charter. Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC mengajukan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Selain itu, 3 petinggi Hamas juga masuk dalam daftar penangkapan, yakni Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, dan Mohammad Deif. Ini dilakukan karena tindakan mereka selama perang 7 bulan antara Israel dan Hamas berakibat pada tewasnya warga sipil. Namun Israel dan Amerika Serikat menyatakan menolak permohonan untuk penangkapan Netanyahu. Melihat apa yang terjadi di Gaza membuat banyak dukungan ke warga Gaza. Mahasiswa di Amerika Serikat membuat dukungan anti-genosida dan pro-Palestina. Mereka menggelar aksi di 100 kampus. Aksi itu bahkan merembet ke sejumlah kampus di Kanada, Australia, dan Eropa. Tak hanya dari mahasiswa, cerita pedih di Gaza juga turut membuat para selebriti dunia bersuara. Mereka memberikan dukungan untuk Gaza dari karpet merah Oscars 2024. Mark Ruffalo, Billy Ellis, sutradara Ava DuVernay, kompak untuk memakai pin merah sebagai tanda dukungan untuk Gaza. Demo dukungan terhadap Gaza terus dilakukan, namun di London, Inggris, massa pendukung Palestina berhadapan dengan massa pendukung Israel.
Polisi yang bersiaga di lokasi meredam ketegangan yang sempat meningkat dalam aksi tersebut. Jurnalis Foto Gaza hadir dan menyapa para demonstran pro-Palestina. Sementara itu, musisi memilih untuk menyampaikan dukungannya melalui musik. Rapper Macklemore menyampaikan dukungannya terhadap Palestina melalui lagu yang baru dirilisnya. Lagu yang berjudul Heinz Hall terinspirasi dari seorang anak bernama Hein Rajab yang menjadi salah satu korban serangan Israel. Bocah berusia 6 tahun itu tewas setelah sempat meminta pertolongan lewat telepon. Karya terbaru Macklemore ini dirilis saat militer Israel mulai menginvasi wilayah Rafah. Seluruh keuntungan dari lagu ini akan diberikan ke badan PBB untuk pengungsi Palestina. Entah kapan perang antara Israel dan Hamas di Gaza berakhir. Korban terus berjatuhan, negara-negara di dunia termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa harus bisa menghentikan perang di Gaza agar tak lagi memakan korban jiwa.